TV KPM. Baiklah pelajar, jadi kita teruskan kelas PDPR kita pada hari ini dengan pembentangan daripada pelajar mengenai Alan Kay. Baiklah, siapa yang nak mulakan dahulu? Saya cikgu. Bagus Nazmi, silakan, kamu boleh mula. Terima kasih cikgu. Hari ini saya akan membentangkan tentang kegunaan kunci-kunci Alan. Saya pinjam dari jiran rumah sebelah saya cikgu. Lepas ni saya kena pulangkan sebab dia nak beli barang dapur. Oh, baik betul jiran kamu ya. Boleh teruskan? Kunci dia ada banyak cikgu. Yang kecil ni kegunaan dia untuk pagar rumah. Yang ni pula untuk grill pintu. Yang ni pula untuk pintu. Kejap Nazmi. Yang ni pula. Apa yang kamu tunjuk ni Nazmi? Kunci-kunci jiran rumah saya cikgu. Nama dia Alan Chia. Macam yang cikgu minta, Alan Key. Kunci Alan. Salah tu Nazmi. Kunci Alan ni alat pemutar skru seperti ini yang kita guna untuk slot kepala Alan. Oh, bukan macam ni ya cikgu? Bukanlah. Allahuakbar. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat-sihat belaka di rumah tu. Tetapi sebelum itu, suka untuk sampaikan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tahniah kepada mereka yang telah berjaya mendapat 2 dos vaksin. Tetapi yang paling penting sekali, anda tetap kena jaga diri anda. Lindung diri, lindung semua. Baik, tadi kita ada nampak satu sketsa ragam PDPR dalam kelas mesin tadi. Siapakah guru itu? Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum Cikgu Fauzia. Selamat datang ke Maher. Waalaikumsalam Irfan. Kenapa tu cikgu? Kenapa ada masalah dengan Alan Key dekat situ tu? Okey, baik. Sebenarnya Alan Key yang kita maksudkan di situ adalah alatan yang kita guna untuk membuka pemutar skru lah. Okey, bukan kunci rumah cikgu kan? Ya, betul. Dia beranggapan key tu adalah kunci. Kunci. Dia pun ambil kunci tu, dia kata itulah Alan Key. Rupanya bukan. Jadi cikgu, sekarang ni kita nak teruskan dengan pematuhan SOP terlebih dahulu. Jadi di sini kita ada siapa masuk hikuman disediakan. Silakan cikgu. Okey. Okey, sebelum kita gunakan alatan di sini, kita terlebih dahulu sanitasi tangan kita. Baik. Dan sekarang ni siapakah guru kita? Kita nak berlanjut dengan beliau. Kita saksikan video profil guru. Berikut merupakan biodata guru kita hari ini, cikgu. Saya nampak cikgu ada pengalaman mengajar sebanyak berapa tahun, cikgu? 13 tahun. 13 tahun pengalaman mengajar. Jadi, tentu itu merupakan satu pengalaman yang sungguh manis untuk cikgu sebagai seorang pendidik. Jadi untuk hari ini, cikgu, apakah topik yang akan kita tentuh di kelas main hari ini? Okey, jadi Irfan, untuk topik pada hari ini kita akan menyentuh proses kerja menggegas di dalam bengkel mesin. Okey, jadi proses kerja menggegas ni kalau kita definisikan adalah proses-proses kerja pertukangan lah. Okey, yang melibatkan kemahiran tangan. Kemahiran tangan. Ya, kemahiran tangan. Jadi objektif kerja menggegas ni kita nak membentuk ataupun menghasilkan projek dalam bentuk yang dikehendakilah. Di bengkel mesin design tu kita nak memperkenalkan juga pelajar dengan alatan-alatan tangan yang terlibatlah. Baik. Dan kalau kita lihat di sini pelbagai alat tangan telah disediakan oleh Cikgu Fauzia dan tentunya kita akan sama-sama meneroka dan mahirkan diri kita dengan alatan inilah. Ya betul. Okey. Dalam proses kerja menggegas juga kita boleh bahagikan kepada tiga proses utama. Tiga proses utama. Yang pertama cikgu. Okey, jadi yang pertama adalah proses penandaan. Okey. Jadi proses penandaan ni biasa kita nak dapatkan ukuran lah. Baik. Ukuran. Okey, kemudian kita akan pergi ke proses kedua iaitu proses membentuk. Membentuk. Okey, kita dah tanda dan kita nak bentuk pula. Ya, kita nak membentuk pula. Apabila kita dah dapat pembentukan projek yang kita nak, part ataupun bahagian yang kita nak, dan akhir sekali kita akan buat proses pemasangan dan seterusnya kita akan uji produk kita tu adakah menepati
spesifikasi lukisan yang kita kehendaki. Baik, kalau tak uji kita tak tahu sama ada berkesan atau tidak. Ya, betul, barang kita Irfan hasilkan betul, itu. Ya. Dan kita apabila kita dah tahu, kita dah buat, kita uji dulu. Ya, betul Irfan. Okey, baik cikgu, sebelum kita teruskan dengan kita punya apa orang kata kelas kita hari ini untuk kita berada di dalam kelas mesin, kita nak mesti berehat seketika boleh cikgu? Boleh Irfan. Kita kembali selepas ini di Maher Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik-baik. Nanti saya tanya cikgu. Haa, boleh eh? Okey, cikgu. Irfan baru dah jawab panggilan telefon ni cikgu. Ya, ada orang tanya Irfan, kenapa Irfan pakai baju jaket biru ni? Ya, jadi apa yang kita pakai pada hari ini untuk murid-murid dan juga untuk pengetahuan Irfan adalah sebagai baju ataupun keselamatan lah. Langkah-langkah keselamatan semasa berada di dalam bengkel. Okey, okay, jadi bila berada dalam bengkel, kita perlu menggunakan mengenakan pakaian yang sesuai iaitu baju bengkel dan juga kasut yang bersesuaian. Kasut macam mana tu cikgu? Kasut keselamatan. Kasut keselamatan. Ya, dia panggil kasut keselamatan, dia mempunyai ciri-ciri keselamatan lah, yang baik lah. Okey, dan juga skillnya melibatkan pergerakan-pergerakan mesin yang berkelajuan tinggi, kita perlukan goggle, Irfan. Goggle eh? Ya, ini kita panggil goggle lah. Macam pengayuh basikal juga cikgu eh, bentuk. Ya, dia ada pelbagai bentuk lah. Okey, yang ni lebih menarik untuk digunakan lah. Okey, tapi ia berfungsi untuk melindungi mata kita lah. Okey, jadi pada hari ni saya tak mengenakan goggle ni kerana kita tak melibatkan apa-apa pemesinan yang berkelajuan tinggi. Baik. Bagaimana dengan kita punya sarung tangan warna biru ni cikgu? Okey, untuk sarung tangan ni kita boleh gunakan sebagai kita kena guna sarung tangan ni untuk mengelakkan daripada contoh kita pegang peralatan, okey, dia menggelincir kan. Sebab peralatan kita ni kebanyakannya ada berminyak dan sebagainya. Okey. Jadi kita guna sarung tangan ni selain daripada untuk kebersihan juga, okey, kita untuk mudah kita peganglah macam doktor pegang peralatan tangan. Sama jugalah seperti kita di bengkel. Baik cikgu. Di bengkel pun begitu juga. Okey. Okey. Jadi untuk permulaan selepas kita mengenakan pakaian keselamatan, okey, kasut keselamatan yang baik dan telah mengamalkan langkah-langkah keselamatan seperti yang dicadangkan ataupun disyorkan oleh guru-guru. Jadi murid-murid boleh mulakan proses kerja menggegar di dalam bengkel mesin pada hari ini. Okey, baik cikgu. Irfan pun dah tak sabar untuk kita mulakan kelas kita. Jom. Jadi apakah permulaan kita cikgu hari ini? Okey, seperti yang saya terangkan sebelum ini, dalam proses menggegas akan melibatkan tiga proses utama. Jadi kita akan mulakan dengan proses penandaan. Itu yang pertama. Jadi Irfan, kalau nak tahu proses penandaan ni adalah menanda mengikut ukuran lukisan. Menanda mengikut ukuran lukisan. Ya, okey. Biasanya penandaan ni kita akan guna beberapa peralatan lah. Okey. Jadi dan biasanya proses penandaan ini akan berlaku di meja penanda. Meja penanda. Ya. Ada meja khas cikgu eh? Ya, kita ada meja khas di sinilah. Meja penanda kita panggil. Okey. Jadi antara peralatan yang melibatkan penandaan, yang pertama ini yang berada di meja penanda yang saya pegang ni apa adalah tu, cikgu? Angkut vinyl lah. Okey, angkut vinyl. Okey, yang ini tolok tinggi vinyl kita panggil. Tolok tinggi. Kerana kenapa dia vinyl? Dia mempunyai skala di sini. Okey, dia ada skala dia yang tertentu. Okey, jadi tolok tinggi dan dia mempunyai alat penanda di bahagian sinilah. Jadi dia akan digunakan bersama dengan plat sudut. Plat sudut, okey. Di sini, jadi kalau kita tengok di sini kita ada dia punya bahan kerja. Okey, bahan kerja dan kita akan letak di plat sudut. Okey, dah rapatkan begini dan kita akan buat penandaan menggunakan tolok tinggi vinyl ini. Okey, di sini dia ada dia punya button yang tertentu, so kita boleh putarkan ya untuk selaraskanlah. Di mana bukan kita menanda ni kita ikut pada ukuran yang pada lukisan lah Irfan. Jadi di mana kita bacaan skala adalah di sini. Bacaannya kalau di situ. Ya, di skala ni. Jadi macam mana kita nak tengok Irfan? Bagaimana cara ni? Okey, kita tak boleh duduk macam ni tau. Okey, salah. Okey, ya salah. Cara kita nak membaca, kita punya mata mesti separa dengan
skala. Okey, separa. Baik. Ah, jadi di sini mungkin kita kena perlu tunduklah. Ah, macam inilah untuk supaya kita dapat baca bacaan dia separa dengan kita punya mata lah. Faham? Okay. Tapi untuk langkah-langkah selamatan, jangan angkatlah. Kenapa cikgu kalau angkat? Sebab kalau jatuh, dia akan melibatkan kerosakan pada peralatan. Dan kalau jatuh atas kaki, boleh melibatkan kecederaan juga, ya, cikgu. Ya, betul, Irfan. Hmm. Jadi, semua proses penandaan kita akan buat di meja penanda lah. Baik. Selamat. Dan juga meja penanda ni, dia telah mempunyai spesifikasi daripada piawaian tertentu lah, Irfan. Okay. Jadi, dia memang dah tetap rata dan memang tepat kalau kita buat penandaan di meja penanda. Dari segi ketinggian bagaimana, cikgu? Okey, biasanya meja ketinggian dia bergantung kepada apakah yang siapakah yang menggunakan. Okey. Okey, jadi kalau contoh untuk pelajar, dia akan bagi standard ketinggian untuk mengikut pelajar lah, tetapi dia mengikut ukuran yang telah ditetapkan jugalah, piawaian yang tertentu. Okey. Jadi seterusnya kita dah pergi tolok tinggi vernier dan juga plat sudut. Sekarang kita akan boleh gunakan, okey, antara yang paling penting jugalah apa dalam proses penandaan ini kita panggil penggaris. Yeah, okey. Okay. Jadi penggaris ni dia harus digunakan bersama sesiku L. Okay. Dia mesti digunakan bersama, okey. Dia lebih kurang macam kita buat penandaan pensel dan pembaris. Lebih kurang sama, tetapi kita gunakan alat tetapi itu, kita guna penggaris di mana penggaris mempunyai dua bucu yang tajam di bahagian bawah yang bentuk L ini betul, dan juga yang lurus ni lah ke atas ya. Ya, jadi macam mana kita nak gunakan? Seperti kita gunakan pembaris dan pensel, sama. Sama sahaja. Jadi kita letakkan pada bahan ni. Okey, kita letakkan pada meja penanda. Okay. Saya alihkan sikit eh. Saya guna demo kan kepada kita. Okey. Okay. Kita letak pada meja penanda dan kita ambil sesiku L ini. Okey. Kita letakkan dan kita buat sama macam kita buat gunakan pensel. Oh, ya, okay. Pensel. Cuma kita letakkan sesiku L kita di sinilah. Jadi dia tepatlah bila kita letak peralatan dengan sesiku L, dia akan berada tepat. Tepat. Okey. 90 darjah cikgu eh. Dia tak bergerak. Ya. Sesiku L 90 darjah lah. Sudut tepat kita panggil. Jadi kita bolehlah buat penandaan di sini. Okay. Mengikut ukuran yang kita nak. Okay. Adakah kita menanda sampai ada keluar macam garisan di situ? Ya, betul. Okay. Kita perlu menanda dengan keteguhan. Keteguhan? Ya. Keteguhan bermaksud penandaan tu mesti hingga nampak dan jelas. Nampak dan jelas. Bukan iman saja kena teguh ya. Garisan juga. Baik. Betul, Irfan. Okey, seterusnya saya nak tunjuk itu kalau kita nak buat penandaan untuk garis lurus. Lurus. Ya, macam mana kalau kita ada shape macam ni, bentuk. Dia ada macam ada lengkungan di situ. Ya, lengkungan, dia ada kalau yang serong tegak ni tak apalah kan. Okey, dia ada lengkungan macam ni. Okey, kita panggil jejari lah. Jejari. Dia berjejari. Jadi kalau untuk jejari ataupun bersudut begini, okey, kita gunakan apa cikgu? Jangka sudut. Jangka sudut pula. Okey. Ya, okey. Jadi jangka sudut ni dia mempunyai sudut di sini dan kita boleh gerakkan. Mengikut sudut yang kita kehendakilah. Baik. Okey. Jadi kalau untuk bentuk silinder ataupun jejari, yang itu kita akan panggil jangka sudut yang mempunyai bentuk seperti kita buat bulatanlah. Bulatan. Tapi saya tak bawa ke studio hari ini. Okey, kita bawa yang ni saja ya. Ya, betul. Okey, sebab dia melibatkan kita nak tunjuk macam mana kita nak buat satu bahagian yang bersudut. Jadi kita akan letak sudut dia yang kita akan tanda di sini. Okey. Inilah cara kita gunakan dan sama juga kita akan gunakan penggaris untuk meletakkan atau menandakan garisan sudut yang kita kehendakilah. Okey. Itulah fungsi dia cikgu ya. Ya, betul. Okey. Seterusnya juga kita boleh juga pakai pembaris biasa. Pembaris biasa boleh juga. Boleh ni selalu juga. Kita nampaklah kan. Okay. Semua orang ada pembaris. Kita boleh juga pakai pembaris biasa pun boleh juga Irfan. Cuma kita tak dapat ketepatanlah. Okey, sebab apa? Saya kata tak dapat ketepatan. Bila kita guna pembaris biasa, ada kemungkinan dia akan jadi beginilah. Akan sengit ya. Dia tak tepat macam ni. Okey. Cuba Irfan, mungkin Irfan boleh cuba. Okey, cikgu. Okey, ambil sesiku L. Ambil sesiku L. Cuba Irfan buat satu garisan yang teguh. Satu garisan yang teguh, cikgu. Ya, okey. Okey, okey. Baik. Kat sini, cikgu. Betul ke? Okey, okey. Letak atas dia, Irfan. Letak dekat kita atas. Nak buat garisan. Okey, baik. Macam tu. Okey. Dia tengok macam mana Irfan membuat penandaan. Baik. Sekejap kena teguh garisannya, cikgu. Ya, teguh, Irfan. Okey, kalau macam ni, kita dah dapatkan sudut tepat. Okey, kita gariskan. Okey.
Nampak tak? Dengar tak bunyi dia? Okey. Rasanya nampak tak garisan tu? Cukup tegur ke tak? Nanti kita tunjuk dengan pelajar-pelajar di rumah. Baik. Nampak ke tidak? Okey. Tunjuk cikgu. Okey, ini garisan yang Ifan buat tadi. Nampak tak? Okey. Okey, cikgu. Terbaik. Baik. Jadi apa yang Ifan buat ni memang betul dan tepat. Okey, cikgu. Oh, ni memang kita kena nampakkan ya, garisan tu bagi tampak dan jelas kelihatan. Ya, betul, Ifan. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Okey. Seterusnya, antara dalam proses penandaan juga kita panggil penebuk. Kita panggil ini adalah penebuk lah. Penebuk, penebuk pusat lah. So penebuk pusat ni biasa dia ada dua lah, yang betul-betul muncul dan juga jenis lebar lah. Okey, biasa penebuk pusat ni kita guna untuk penandaan center point ataupun titik tengah bagi bentuk bulatan yang kita nak gerudi. Faham? Jadi bila kita tandakan titik tengah, jadi dimensi gerudi tu kita dah dapat satu tanda dekat manakah kita nak letak gerudi ataupun turunkan mata gerudi tu. Faham. Okey, jadi untuk penebuk pusat ni jangan buat di meja penanda ya. Kenapa cikgu? Itulah antara ciri-ciri dia, kita tak boleh mengetuk, memukul atau apa pun aktiviti yang menyebabkan daya di atas meja penanda. Meja ni khas untuk penandaan sahaja. Ya, betul. Jangan lakukan ketukan ke, kikir ke apa ke di meja penanda. Habis tu kita nak buat dekat meja mana cikgu? Kita ada meja ragu. Meja ragu. Ataupun kita boleh gunakan andas lah. Okey. Jadi berlaku. Jadi untuk penandaan biasanya dia akan melibatkan tukul besi dan juga penebuk pusat. Baik, cikgu. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, jadi apabila semua penandaan selesai, okey, kita akan pergi ke proses yang kedua. Iaitu membentuk. Ya, betul, Ifan. Okey. Jadi untuk proses yang kedua membentuk ini akan melibatkan selepas kita buat penandaan dan sebagainya, kita nak dapatkan bentuk-bentuk yang kita kehendaki dah. Ifan ambil satu, saya tunjuk satu. Seperti yang ni lah. Okey, dia ada bentuk-bentuk tertentu, yang ada bersudut, dia ada lubang gerudi. Betul, cikgu. Okey, dia ada jejari dan sebagainya. Okey, jadi dalam proses membentuk pula dia akan melibatkan beberapa lagi peralatan yang khusus untuk pembentukan. Okey, jadi yang biasa kita jumpa untuk proses pembentukan adalah yang pertama sekali adalah contohnya yang pertama yang paling simple sekali ataupun yang paling common sekali kita jumpa di dalam bengkel adalah gergaji. Gergaji ini paling biasa kita jumpa cikgu. Jadi Ifan boleh cuba. Okey. Jadi ini adalah gergaji. Baik. Ini gergaji ya. Jadi gergaji ni kita pusing. Kita pusing. Okey. Jadi gergaji ni pusing. Cantik. Gergaji ni dia ada beberapa bahagian lah. Jadi beberapa bahagian ni yang kita gunakan gergaji yang paling penting dia punya mata, dan pemegang. Jadi gergaji pun ada banyak jenis tau, Ifan. Betul cikgu. Yang ini besi. Jenis apa cikgu? Yang ini kita untuk gergaji besi. Gergaji besi. Ya, kalau untuk gergaji bahan seperti kayu dan sebagainya, kita akan menggunakan gergaji yang lain. Okey, baik. Boleh saya letak cikgu? Boleh Ifan, boleh Ifan. Yang kedua kita ada apa lagi cikgu? Seterusnya kita ada kikir. Kikir? Ini kita panggil kikir rata. Kikir rata. Kikir rata. Okey, jadi dia untuk membentuk juga. Contohnya kita nak dapatkan bentuk lengkung ni seperti yang berjejari ini. Okey, dan juga kita nak dapatkan permukaan rata yang kita dah tanda. Dah tanda dah. Sebab bila kita gergaji permukaan itu tidak rata. Kalau kita kikir pula pakai. Ya, kita kikir juga untuk rata, meratakan permukaan dah. Okey, jadi dia ada cara dan kaedah untuk menggunakan kedua-duanya. Baik cikgu. Jadi cara dan kaedah kedua-duanya kita akan menggunakan meja ragung pula. Meja ragung pula. Ya. Okey. Cikgu nak tunjukkan ke macam mana ni cikgu? Okey, saya boleh demo nanti kita minta Ifan pula tunjuk macam mana. Adakah betul ke salah ke? Kita tunjuk. Okey. Jadi kita kena main Jadi saya ambil gergaji besi ni. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan kita punya kata-kata aktiviti yang selanjutnya, kita nak berehat dulu boleh? Boleh Ifan. Kembali selepas ini di Maher Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih bersama saya dan Cikgu Fauzah di Maher Didik TV KPM. Sebelum kita berehat sebentar tadi, Cikgu nak ceritakan kepada kita cara menggunakan gergaji, Cikgu. Ya, jadi saya silakan Cikgu ke meja ragam di sebelah. Okey, terima kasih Irfan. Jadi yang pertama sekali adalah memastikan bagaimanakah memegang peralatan mengikut keselesaan. Mm-hmm. Okey, jadi sekiranya murid-murid itu adalah menggunakan tangan kanan, jadi kita akan pegang dengan tangan kanan. Saya kidal cikgu macam mana? Kalau tangan kidal, dia boleh memegang dengan tangan kiri. Okey, jadi dia memang boleh digunakan oleh kedua-dua lah. Okey, macam saya tangan kanan. So saya akan pegang di tangan kanan. Okey, jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, gergaji juga berbagai jenis, iaitu di sini pemegang ini kita panggil pemegang pistol. Pemegang pistol? Ya, sebab kita pegang dia seperti pistol. Mm-hmm. Okay, dia tengok saya, cikgu. Jadi pemegang pistol ni, kenapa kita panggil dia pemegang pistol ni, dia lebih kukuh. Lebih kukuh. Dia lebih kukuh. Bila kita pegang, dia lebih grip dengan apa kita pegang tu, dia lebih ketat dan pegang ketat. Lebih kemas lah. Okey, jadi ini paling pentinglah dalam keselamatan. Kita tak boleh memegang apa-apa peralatan terlalu longgar. Terlalu longgar. Dia mesti mengikut keselesaan lah. Okey, dan kemudian apa bahagian penting juga adalah mata gerudi. Mm-hmm. Okey, jadi kalau ikutkan di mata gerudi ni, kalau tengok di bahagian bawah ni, kita ada gigi-gigi dia. Yang tajam tu cikgu. Ya, betul. Jadi gigi-gigi ni mestilah ke bawah lah. Ke bawah. Okey, kalau kalau gigi ni berada di atas, kita kena bukakan di sini butang nut dia ni. Okey, dan kita tukarkan kedudukan dia. Pusingkan kembali. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita letak ni mata ni di atas untuk keselamatan. Okey, kita tak nak berlaku kemalangan di bengkel. Jadi, pelajar yang baik ataupun murid yang baik, dia akan sentiasa memeriksa dahulu peralatan yang dia akan guna. Setuju, cikgu. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam manakah kaedah asas kita untuk menggergaji. Okey, jadi sebagai permulaan, okey, kita buat di meja ragum lah. Okey, ada dua jenis ragum. Kalau sebenarnya dia ada dua saiz. Okey, jadi kita guna yang kecil, okey. Bergantung kepada projek yang kita nak buatlah. Okey, jadi untuk menggergaji, benda yang pertama sekali kita perlu tumpukan adalah bagaimana nak buat penandaan yang pertama. Penandaan yang pertama. Okey. Ya, okey, sebab kita tak tahu di manakah semua bahagian adalah rata, betul tak? Jadi kita gunakan kita punya ibu jari. Ibu jari. Okey, kita gunakan ibu jari kita. Okey, jadi kita letakkan sebagai penandaan di mana yang kita dah buat garisan penandaan. Dan kita sorongkan dengan perlahan. Macam tu. Okey, perlahan. Nampak garisan ni cikgu kan? Ya, tapi kita mesti adalah dia punya lekuk tu. Lekuk tu kena ada sebagai langkah yang pertama. Ya, betul. Okay. Jadi bila kita gunakan ibu jari ni, memastikan bahawa mata itu berada pada ukuran yang kita mahukanlah. Okey, jadi bila kita dah ada, sorongkan. Dan seterusnya pada kadar sudut dalam lebih kurang 60 lebih kurang macam ni, kita akan buat sorongan dalam 40 ke 60 kali sorongan dalam masa seminit lah. 40 hingga ke 60. Tak payahlah kira kan 1 2. Tak payah. Kita agak-agak je cikgu dalam masa seminit tu. Jadi kita masukkan adalah pemotongan tu mesti sekata. Baik. Jadi kelajuan sekata dan tak perlu terlalu tekanlah. Okey, maknanya mata ni dia akan sebabkan dia ada berat daripada gergaji ni, dia akan membenamkan mata tu. Cara tu. Jadi kita akan sorong begini dan lajulah. Okey, yang ni saya tunjuk slow lah. Okey, jadi akan potong dan laju. Okey, jadi singgir dah kita dapat. Okey. Dalam ketika motong juga posisi badan pun penting, Irfan. Okey. Jadi kita posisi badan kita mesti dah dalam keselesaan lah. Keselesaan, okey. Kita buka kaki kita sikit cikgu dapatkan ya, keselesaan. Betul. Betul Irfan. Macam tu, lepas tu kita punya sorongan tangan ni, sorongan tangan tu mestilah free lah. Okay. Jangan kita letak di belakang ni ada dinding ke ataupun kawan-kawan kita ke kan. Jadi biarkan free. Sebab kadang-kadang ni bila kita seronok sangat buat kerja ni. Macam ni sekali tu. Ya, betul. Sampai ke atas nanti kan. Sekali kan ada pula yang berdarah hidung. Apa pula kan kat belakang kita kan. Kena siku dengan kawan pula. Ya, betul lah. Okay, jadi kita kena pastikan belakang kita tu free. Tiada dinding dan juga rakan-rakan kita lah. Baik, cikgu. Okay, jadi itu langkah keselamatan. Cikgu saya nak tanya. Kalau saya tersalah sudut, cikgu. Tiba-tiba saya terbuat dalam keadaan di rata. Jadi patutnya 60 kan. Jadi macam mana kalau saya nak betulkan dia, tu? Dia tak ada sudut yang terlalu tepat. Kita anggarkan saja. Okay. Kita anggarkan saja. Jadi kalau kita terlalu sini, terlalu sudut terlalu ke bawah ataupun lebih kurang 30 ke dan sebagainya, dia akan menyebabkan separuh bahagian saja yang dipotong. Faham. Tak sekata lah cikgu. Ya, betul. Tapi kita tak boleh juga terlalu tegak macam ni. Okey. Bila terlalu tegak nanti dia akan menyebabkan tekanan pada bahagian mata ni. Okay. Jadi dia akan
kita akan susah. Susah untuk kita menggudify. Jadi bila kita buat serong sedikit, dalam 60 lebih kurang lah macam tu, baru kita boleh serong dengan mudah. Dengan mudah lah. Dan laju lah. Nampak tu. Ini bau slow. Kalau kata laju. Begitulah rupa dia. Okey. Sebab apa ni, bila kita gunakan peralatan ni dengan betul, kita dapat mengagak masa kita untuk menghasilkan sesuatu projek itu. Itu yang penting. Jadi apabila dalam peperiksaan amali, ini akan memainkan peranan yang pentinglah. Okey, ini adalah gergaji. Seterusnya, kita pergi kepada KK. KK, saya bagi kepada cikgu Okey, terima kasih Irfan. Okey, jadi untuk kikir besi pula, biasanya kita nak bentuk, kita nak dapatkan satu permukaan rata lah. Betul. Pada permukaan bahan kerja yang kita nak. Jadi kikir pun sama, cuma kikir kita biasa kita akan pegang di bahagian sini. Okey, letak tangan atas. Kalau tu kita nak kikir rata lah. Okey, kita sorong saja. Biasa kalau slow ataupun perlahan begini, ini kita dah hampir mendapat sudut tepat. Baik. Tapi kalau kita baru nak mulakan, kita dah tanda garisan kan? Irfan dah tanda garisan tadi, kita dah tahu kat mana. So kalau kita masih belum dapat sudut yang sudut yang kita kehendaki, kita kena Kita lajukan sikit Tapi kalau kita dah hampir tu, kita dah boleh. Ini lebih kurang kita dapatkan permukaan yang paling baiklah. Kita perlahankan sahaja Kita perlahankan saja untuk dapatkan sudut ataupun permukaan yang kita nak lah. Okey, macam mana kita nak menguji permukaan tu dah rata, Irfan? Kita nak guna apa, cikgu? Okey, kita guna sesiku air. Sesiku air, baik saya bagi cikgu. Tak apa, Irfan. Sekian ni Irfan boleh buat lah. Okey, Irfan boleh buat. Macam mana contohnya kita dah buat ni? Okey, kita letak saja di sini. Jadi apabila kita nampak, kita nampak dia dah tiada ruang angin ataupun cahaya antara lubang ni, antara sesiku air dan peralatan dengan projek tu, bahan tu, maknanya ukuran tu dah tepat lah. Dah tepat, dah rata semuanya. Ya, betul. Okay. Sudut dia dah tepat lah dengan baik lah. Okey. Jadi seterusnya, setelah kita menggunakan kikir ni, Irfan, kita kena cuci dia. Ni untuk kemasan lah, cikgu ya? Ya, bukan seterusnya. Seterusnya lagi, okey. Maksudnya apabila pelajar yang lain akan menggunakan, dia mesti sisa-sisa besi yang kita dah berada guna dia, mesti kita bersihkan dengan berus. Berus. Kikir. Okay. Kenalah bertanggungjawab cikgu kan dah guna. Ya, betul. Ini juga memastikan ketepatan lah. Kita tak nak ada sebarang mengganggu kita punya proses pengikiran lah. So, kita just bersihkan saja begini. Keluar abuk-abuk tu. Ya, betul. Okey, jangan jangan rata macam ni. Kita ikut dia punya bentuk pada permukaan ni. Dia ada permukaan kikir ni ada banyak bentuk diamond lah. Tapi biasanya kalau kita buat macam ni, dia akan rasa macam terlalu ketat tu, maknanya salah lah. Kita sengitkan sikit lah. Bagikan sudut dia sikit. Ikut permukaan kikir tu sebut. Ya, tapi jangan. Tak perlu kita just bersihkan saja. Sebab tu kata penat dalam bengkel besi ni taklah. Kalau kita gunakan dengan dengan betul, maknanya dia tidak akan membebankan kita. Setuju, cikgu. Seterusnya kita pergi kepada tukul besi. Tukul besi, kenapa dia panggil tukul besi? Sebab dia buat pada besi. Betul. Pemegang dia tak kisahlah kayu boleh, plastik boleh. Jadi kita cuba Irfan tunjukkan macam mana Irfan pegang tukul besi. Saya pegang tukul besi macam ni, cikgu. Jadi tukul besi, cara ataupun kaedah yang Irfan tunjukkan ni adalah betul. Nasib baik betul. Kalau salah macam mana, cikgu? Dia di sini tak boleh, tak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu kalau macam plastik ni dia dah ada bahagian dia dah ada bahagian yang berlekuk untuk jari, kita peganglah di situ. Pegang di situ. Dan kedua adalah apabila kita buat menukul, kita perlu melihat kepada tempat yang kita nak ketuklah. Jangan lihat pada kepala tukul. Seterusnya kita nak membentuk lubang pula, Irfan. Membentuk lubang. Jadi untuk membentuk lubang, kita memerlukan mesin khas, iaitu mesin gerudi. Jadi kita boleh tunjukkan gambar mesin gerudi untuk pelajar dan penonton di rumah. Baik. Kita lihat terlebih dahulu. Kita saksikan terlebih dahulu video mesin gerudi. Okey, cikgu, di belakang. Jadi gambar yang dipaparkan ni adalah mesin gerudi kaki. Jadi pelajar tu sedang menggerudi bahan lah. Apakah bahagian yang kita nak adalah bahagian yang ada lubang seperti inilah. Baik. Jadi apa yang saya bawa di studio hari ini adalah
Mata gerudi mengikut saiz. Mata gerudi mengikut saiz ya. Okey, di sini ya. Mungkin saya boleh angkat sikit. Angkat sikit. Okey. Irfan akan pegang. Inilah rupanya. Ya, betul. Jadi mata gerudi itu mengikut saiz, dia bergantung kepada spesifikasi yang kita naklah. Jadi bagaimana mata gerudi ini berfungsi di dalam gerudi, cikgu? Okey, jadi kita akan ambil contoh satu, kita akan pasang pada spindle di mesin gerudi. Okey, dan kita ikat dan kemudian kita akan turunkan dia. Baik. Dan dia akan gerudi mengikut penandaan penebuk pusat yang kita dah buatlah. Dia akan berbentuk begini dan berpusinglah. Okey, okay, jadi mesin ni berada di bengkel masing-masinglah. Betul. Okay. Nak kena bawa ke sini cikgu. Ya, besar betul. Tu. Okay. Betul. Okey, jadi apabila kita dah dapat mesin gerudi, seterusnya kita nak buat ulir pula. Ulir cikgu? Ya, okay. Ulir. Jadi dalam ulir apa ni? Berlubang tadi kita boleh buat apa pengujian. Adakah dia dapat dengan ukuran yang kita nak? Kita boleh angkut vinil tu. Vinil cikgu eh? Jadi apa yang kau peganglah. Okey. Jadi dia bentuk macam ni. Bentuk macam ke sini. Okey cikgu. Jadi yang seperti dalam yang Abang Irfan pegang ni adalah angkut vinil. Okey, selain tu kita juga ada mikrometer. Mikrometer. Mikrometer yang ni ke cikgu? Ya, tadi betul Irfan. Okey. Pegang ni bagaimana cikgu? Boleh pegang seperti gambar slide Irfan. Okey. Okey. Jadi itu semua untuk mengukurlah, menguji apa saja bahagian yang kita dah buat. Okey. Jadi seterusnya bagaimanakah kita nak menghasilkan ulir? Bagaimana cikgu? Okey. Jadi ulir kita menggunakan khususlah kalau tap dan die. Tap dan die. Okey. Yeah, okey. Jadi tap dan die itu adalah ulir di luar ataupun ulir di dalam. Okey. Jadi kalau ulir di dalam maknanya daripada lubang gerudi yang kita dah buat, di bahagian tu kita memerlukan ulir okey supaya kita boleh buat pemasangan. Betul. Jadi mungkin Abang Irfan boleh tunjuk. Ini ke cikgu? Okey, ini satu tap dan die. Okey, untuk ulir luar lah. Ulir luar. Ulir luar ni biasanya untuk skru lah. Okey, untuk skru. Kemudian kita ada tap. Ini cikgu? Yang tiga berantai. Yang tiga ini. Okey, ini tap cikgu eh. Okey, tap untuk ulir dalam lah. Ulir dalam. Ya, jadi ulir di bahagian dalam lubang tu untuk buat skru. Baik. Okey. Jadi setelah semua proses ni, okey, kita akan buat pemasangan. Okey, jadi untuk pemasangan tu, kita boleh bagi dekat Abang Irfan untuk pasang. Okey, nak pasang macam mana cikgu? Okey, kemudian saya akan tunjuk replika projek tu yang dah siap. Baik. Okey, jadi untuk pemasangan ni kita akan bentukkan. Okey, sekejap saya ambil yang di bahagian ragum yang kita dah. Okey cikgu. Sementara cikgu nak ambil alatan ni cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Ya. Kembali selepas ini di Maher Direct TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Maher Didik TV KPM. Jadi di segmen terakhir ini, cikgu akan ceritakan kepada kita dari segi pemasangan dan rumusan dari cikgu. Persilakan. Okey, terima kasih Irfan. Jadi selepas kita buat ketiga-tiga proses daripada proses menanda, proses membentuk dan akhirnya untuk pemasangan, kita haruslah tahu apakah jenis pemasangan yang baik. Jadi di sini saya akan tunjukkan kita ada dua bahagian. Dia bentuk yang berwarna silver dan hitam ini adalah dua bahagian ataupun dua part lah bahagian. Jadi kalau pemasangan yang baik, dia akan bercantum ataupun berada dalam keadaan yang baik. Okey, permukaan dia sama dan sebagainya. Kalau daripada pandangan hadapan, apabila melibatkan skru dan pin dan sebagainya, dia dapat masuk dengan baik. Cantuman yang kemas, cikgu. Ya, okey. Jadi kalau tengok bahagian hitam ni sebenarnya ada dua part bahagian. Okey, dia ada garisan di sini. Jadi kalau kita tak nampak bahagian yang bahagian belakang yang berwarna silver ini, okey, apabila kita tengok di hadapan, okey, kita tak nampak bahagian belakang, maknanya pemasangan tu baiklah, dia tak ada cahaya, kita panggil tembusan cahaya. Jadi dia dapat dipasang dengan baik. Okey, jadi untuk pemasangan, kita panggil pemasangan sementara ni akan melibatkan skru. Skru. Jadi Irfan boleh tunjuk? Okey, di sini kita ada jenis-jenis kepala skru. Ada berapa cikgu? Ada lima ke semuanya? Okey, sebenarnya ada banyak, tapi untuk yang hari ini saya kenalkan yang paling biasa kita jumpa di bengkel lah. Okey, dia ada skru berkepala skru kepala bulat yang mempunyai slot Phillips. Okey, kita ada skru kepala timbul yang mempunyai slot saja. Okey, dan kemudian kita ada skru berkepala segi hexagon.
dan kita ada skru kepada segi Allen slot seperti dalam video ragam tadi. Ini ya rupanya bentuknya. Ya, betul. Bukan kunci rumah eh. Ya, okey, jadi kita ada juga skru kepala rata slot. Jadi slot tu adalah bentuk rata lah. Baik. Dan juga dia ada pemutar skru yang khusus. Okey, Ifan pegang satu, saya pegang satu. Okey, jadi yang saya pegang ni adalah kepala rata. Untuk kepala rata, manakala yang Ifan pegang tu adalah untuk skru kepala elips. Baik, cikgu. Boleh cikgu ceritakan sedikit dari segi mata geruni di sini, cikgu? Ya. Dari segi saiz-saiznya? Okey, jadi mata saiz geruni ni bergantung kepada lubang geruni yang kita mahukan lah. Okey, jadi bila kita ikut pada spesifikasi lukisan kata nak saiz 2, kita kena tahu geruni mesti lebih kecil. Faham. Okay, sebelum boleh. Okey, jadi Ifan, setelah habis semua proses-proses yang kita buat, kita akan pergi ke apa kesimpulan sebelum kita berakhir. Silakan. Okey, jadi Ifan, untuk kesimpulan pada hari ini, apa yang penting untuk pelajar dan murid-murid di rumah apabila melakukan proses ataupun kerja amali ataupun ada dalam peperiksaan amali, yang pasti adalah mengetahui langkah-langkah kerja. Jadi pelajar-pelajar kena tahu proses pertama apa, proses kedua apa, seperti yang saya cikgu bagi tahu tadi. Pasti mulakan dengan penandaan di meja penanda, kemudian melakukan proses pembentukan di meja ragu, dan seterusnya pemasangan mesti dalam pemasangan yang baik. Dan akhir sekali kita kena buat pengujian. Betul, Ifan. Dan kita mesti menguji semua sahaja, apa sahaja projek yang kita dah buat dan kita dah pasang, kita mesti uji dengan alat pengujian yang betul. Jadi baik, di sini murid mesti tumpukan perhatian bagaimana menggunakan peralatan untuk tujuan yang betul lah. Okay, jadi dengan menggunakan peralatan yang betul dengan tujuan yang betul ataupun kegunaan yang betul, dia akan memudahkan kerja-kerja dan juga menjimatkan masa, Ifan. Betul tu, cikgu. Okay. Baik, terima kasih cikgu Fauziah kerana bersama kami hari ini. Dan sekarang ni kita ada Abang Hanim Iswan lah berada dalam studio sama kita. Abang tu ada apa ni? Saya yang pertamanya, Ifan, terima kasih. Saya teruja sebab Ifan panggil saya Abang. Jangan beritahu orang. Cikgu, saya pun teruja cikgu sebab cikgu membawa elemen kesempurnaan di dalam mata pelajaran yang sangat teknikal ini. Tapi Ifan, tujuan saya berada di Studio F ni bersama-sama dengan anda semua dan juga mereka yang berada di rumah untuk Didik TV ini, kita akan bawakan satu sesi sidang media khas daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkenaan dengan pengoperasian sekolah. Bila kita cakap sekolah, cikgu dah pandang-pandang dah. Betul tu. Sebab bila dalam sekolah ni kan? Mungkin elemen untuk kita bawakan bila sekolah akan dibuka, itu soalannya, dan hari ini akan dijawab kerana hari ini adalah hari yang sangat sibuk bagi KEM Kementerian Pendidikan hari Ahad, tapi mereka bekerja. Baik, okay. Baik, Bang. Terima kasih banyak-banyak untuk penerangan. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Abang Hanim Iswan. Yep. Dan terima kasih, cikgu, kerana bersama Ifan kami di Mahir Didik TV KPM. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi, cikgu. Terima kasih. Dan itu, Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih, cikgu.